Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak pada pagi hari ini? Tetap semangat ya. Hari ini kita akan belajar PJOK. Materi hari ini adalah gerakan, merangkak, dan berlari ya. Materi hari ini adalah gerakan, merangkak, dan berlari. Cara melakukan gerakan ini adalah dengan cara membuat sebuah garis start dan garis finish ya. Di sini Pak Guru akan menggunakan dua buah kon. Yang ini untuk start dan yang itu untuk finish. Di sini Pak Guru akan memberikan contoh, nanti anak-anak di rumah praktekkan bersama teman-teman ya. Jadi dari sini kita akan merangkak ke sana, kemudian kembalinya dengan berlari ya. Itu bagaimana cara melakukan gerakan merangkak dan berlari yang benar? Perhatikan gerakan Pak Guru. Merangkak dan berlari. Cara melakukan permainan ini adalah 1. Buatlah garis lintasan dan beri tulisan garis start dan finish. 2. Berbarislah di depan garis start. Bersiap berjalan merangkak mulai garis start. 3. Setelah diberi aba-aba oleh guru, merangkaklah dari garis start sampai garis finish. Setelah sampai garis finish, kembalilah ke garis start dengan cara berlari. 4. Siswa yang paling cepat sampai di garis start adalah pemenangnya. Ya, demikianlah gerakan merangkak dan berlari dari Pak Guru. Nanti anak-anak praktikan di rumah bersama teman-teman. Oke. Sekarang adalah tugas 1. Jelaskan cara melakukan permainan merangkak dan berlari yang kamu ketahui. 2. Lakukan permainan merangkak dan berlari bersama temanmu dengan benar. Lakukan dengan semangat ya, anak-anak. Oke, teman-teman, materi hari ini cukup sampai ini saja. Nantikan video terbaru dari saya, tentunya dengan materi yang lebih menarik. Tapi sebelumnya, yang belum subscribe, subscribe dulu. Belum like, like dulu. Nyalakan loncengnya agar teman-teman tahu video terbaru dari saya dan share video ini teman-teman kamu. Terima kasih. Salam olahraga.